tulisannya wis ada ini. Kota wisata Batu. Oh, ini lo. Oh, Utap. Utap. Oh, mantap kan? Mantul, mantap betul pemandangannya, Lur. Seumur hidup saya baru ngelihat pemandangan kayak gini nih lo. Kamu juga enggak? What? Jawa Timur Pak 3. Oh, apalagi Natalan. Ini ya Sam, tak ajak jalan-jalan ke Jatim Park ini. Sebelum masuk harus menunjukkan kartu vaksin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sam. Jadi ini kita mau perjalanan ke Kota Batu ya, pas tanggal 25 bertepatan dengan perayaan hari Natal. Nah, tapi ini di daerah Dinoyo ini mau macet ya, mau macet pol. Nanti kita akan lewat jalan tikus ya, yuk. Lewat jalan tikus nanti nanti yo tembus ya ke Kota Batu. Jadi kalau lihat sini kan macet lah. Ini bisa buat referensi kalian juga, kalau pas ngatasi macet kayak gini, ini bisa lewat jalan di video yang saya tunjukkan ini ya. Oke, okay? Itu berhubung tadi di Dinoyo macet, jadi ini kita lewat jalan tikus namanya Jalan Joyo Suryo ya. Kalau kalian bingung bisa lihat ke Google Map itu. Pokok kalau dari Dinoyo tadi belok kiri, jadi suasananya jalan tikusnya ke Batu ini kayak gini. Tapi kalau nggak macet ya kalian lewat jalan raya biasa aja. Soalnya ini kalau lihat sini sih agak jauh sedikit, tapi ya itu mengantisipasi macet itu tadi. Nah, ini Jalan Joyo Suryo. Jadi kalau kalian bingung ya wis lihat video ini saya aja ya. Dari sini belok kiri. Masa bang kiri? Iya, Jalan Telogosari. So kamu ke apa? Lu ngaku pernah punya pacar di sini. Siapa yo? Siapa? Tebakan lah sopo. Tebakan sopo yo. Sopo. Sopo R? Sopo iku R? Rumah ulu lah di depan nane yo apa sih? Nah. Apa lah? Hah? Iya, mau ngaku wis 3 tahun keliling-keliling di sini. Jadi aku hafal lah daerah sini. Ingat udah punya anak. Tutup masker, takut ketemu keluarga sang mantan. Kalau naik Mercy gak apa-apa, maskernya dibuka. Hai, rindu. Rindu. Sayang. Nyaman. Nah, ini ya suasananya ya. Di Batu agaknya agak mendung. Tapi semoga saja coba. Ini Jalan Telogosari Barat. Mana rumahnya mantanmu? Hah? Rumah mantan. Nanti setelah tanjakan. Jangan disebutin di video ya, malu. Nah, ini loh. Nah, ini ya jalan ini ya. Ini namanya Jalan Kenangan. Kenangan bersama mantan. Jalan Tirta Mulia ya Sam ya. Halo Rindu. Halo. Rindu. Rindu, kamu mau kemana nak? Ini lagi jalan-jalan, kita mau jalan-jalan Sam ke Kota Batu. Nah, ini belok kanan ini. Kades Luwes. Nah.
makam kan? Iya. Saya ngapain, Nak? Hei. Jalannya kayak gini tapi nggak macet kan, untung kita lewat sini ya. Kalau situ nanti macet, nggak sampai-sampai. Nih. Nasi pecel caruban ini terkenal ini. Emang enak kok? Nggak tahu, aku nggak pernah makan. Ini ada pertigaan, persimpangan, ini kita belok kiri ya. Asam ya. Ini wes lurus, wes lurus ini batu ini. Wes gak usah belok-belok lagi, wes ngikutin jalan ini aja, nanti ini batu ini betul. Kelihatan kan gunung-gunungnya? Oh, gunung-gunung teteh. Oh, ada es tebu kekinian 5.000. Pancong, es setrup selamat. Es pisang hijau manis sih. Nah, ada orang jualan cilok. Nah, jadi ini ada perumahan baru. Pemandangannya itu jalan tikus. Enak kalau beli perumahan di sini. Bagus jadinya ya. Jadi ya nggak macet, bisa buat referensi kalian. Ini daerahnya, ini jalan raya Sumber Sekar. Lihat saja di jalan raya Sumber Sekar Dau ya. Kalau kalian nyasar ini wis lurus ini nanti batu ini. Wah, ada truk mau nyebrang. Waduh. Waduh. Ini kita belok kanan. Kalau lurus nanti tambah jauh ya. Nah, lihat ini. Ya kalau lurus bisa, tapi tambah jauh lewat sini. Bakso Arema. Ini yang ada kuburannya. Loh. Nanti ke warung Mas Tio juga ya. Ngapain? Ini mantap kan? Mantul, mantap betul pemandangannya lur. Seumur hidup saya baru melihat pemandangan kayak gini nih loh. Kamu juga enggak? Enggak. Cuma ada di Kota Batu ini Samku loh. Oh, pemandangan nih ya Allah. Allahu Akbar. Apa sih lebay? Ini Batu, ini hotel baru. Tuh, rumahnya Juragan 99 daerah sana. Oh, yang ada bukit-bukit kecil itu. Batu pasti mendung ya? Ya. Jangan hujan dulu ya. Soalnya kan gunung di Batu ini. Ini
ada masakan Padang. Cuma di Batu Tok yang ada masakan Padang. Oh, di lain yang Malang ada, di Jakarta ada. Masa? Di mana-mana ada. Oh, ada pangkas rambut di sini. Oh, ini. Oh, ini. Tulisannya wis ada ini. Kota Wisata Batu. Oh, ini lo. Oh, Utap. Utap. Ini tembusnya jalan raya besar Kota Batu. Kita belok kiri ya? Belok kiri. Nanti kalau Sam-Samku bingung lihat video ini, lihat Google Map saja. Kalau lihat lewat jalan tikus, yang penting itu tadi sudah tak kasih ancer-ancer ya. Ini tinggal lurus tok wis gak macet wis saat. Ya apa hebat kan aku? Hebat enggak? Ya Neng, hebat yo. Nah, ini jadi suasana jalanan Kota Batu pas hari Natal, Merry Christmas. Nih. Lumayan gak macet sih, sih macet tadi di sekitar daerah Dinoyo, kampus Universitas Muhammadiyah itu. Ya. Tapi kalau pas OTW-nya ke Kota Batu menjelang ke dekat sini, ini Anwa. Di sini ya perlu kamu ketahui kalau di sini beli apel murah-murah di sini. Apel 5 ribuan dong? Loh, di sana malah 5 ribu 3 kilo. Yang di daerah Cangar itu, yang tempat wisata pemandian air panas itu. Berapaan 5 ribu? 5 ribu 3 kilo. Masa? Tapi ya apel yang kecil-kecil itu loh. Yang hijau-hijau kecil. Iya, yang buat jus-jus itu. Ya di sana itu ya. Nah, nanti kalau mau sampai Kota Batu ini kayaknya macet lagi. Waduh, waduh. Ayo. Nah. Ayam tulang lunak. Durian montong. Nah, nanti diborong semuanya ya. Oh, selamat hari Natal dan tahun baru. We wish you and Merry Christmas. We wish you and Merry Christmas. Apa ini wihara? Oh. Mobilnya Vanessa, Sam. Oh, ini mobilnya Vanessa. Bensinnya cukup gak, Bang? Loh, cukup ini sampai ke mana ya kamu? Cukup lah. Bensin ini full, gak terbatas wis pokoknya ya Sam ya. Nah, ini mau ke Kota Batu. Oh, semoga saja gak hujan ya Sam ya. Tolong bantu doa ya. Ayo Al-Fatihah. Jam 1 ini ya posisi ya? Hah? Jam 1 apa jam 12 ini ya? Wah, ini ada pengalihan kendaraan nih kok. Pengalihan isu. Tetap kawal lah ya. Nah, ini kalau daerah sini ini syuting sebelah kiri nih. Banyak pusat kerajinan tangan seperti panci-panci, wajan-wajan. Ini kalau beli di sini murah-murah ya, Neng ya. Iya, lo kami ya sih. Kan dulu pernah tak beliin cobek. Cobek ini. Ah. Ini ada cobek yang gede ini. Ya buat masak. Tuh, ada Coto Makassar. Ini tanggungan baru ini namanya Brawijaya Garden Resto. Jadi kayak di sangkar-sangkar burung gitu wis. Tapi ini kayaknya makanannya gak enak.
Jadi kalau aku jangan gitu nih. Ini uang kita kan banyak ini. Amin. Nah, di depan ini adalah Jatim Park 3 ya. Jatim Park 3 itu yang tempatnya anu wahana-wahana tapi mahal-mahal ini. Nah, kalau buat saya sih enggak cocok ini. Soalnya kurang bagus. Enggak cocok kenapa? Wahananya kurang bagus kalau buat saya. Kalau saya sih cocoknya wisata mobil. Nah, ini loh Sam, di atas Sam. Sebelah Jatim Park 3 ada hotelnya juga, namanya Senyum World. Jawa Timur Park 3, apalagi Natalan gini, rame nih. Di sini jalan-jalan tok ya. Katanya mau Pak Lenerun ke sini. Ini ya Sam, tak ajak jalan-jalan ke Jatim Park ini ya. Ini motor saya ditutupin ini. Cek, mau nyuting motor nih. Nah, ini motor saya pakai motor yang putih ini. Oh, ini. Oh, salah. Hah? Kok saya salah? Ini motor-motor jelek ini bersejarah tahu, jangan kayak gitu kan. Ini parkirannya sebelah sini. Kemarin dulu di situ parkiran nih. Nah, ini jarang diservis sih emang motor saya ini. Salah. Oh iya, kita kan pakai mobil tuh. Mobil Caka. Kita jalan ke sana ya, ke dalam Jatim Park 3 ya. Museum Musik Dunia Park. Parkir khusus bus. Norak kamu ya. Awas cepetan. Pintu masuk Mall 1 dropping. Cocok ini Sam, kalau buat liburan keluarga di sini. Saya sebulan 5 kali ke sini. Cuma lihat depan itu tapi. Cuci tangan. Jaga protokol kesehatan. Cuci tangan. Cuci tangan dulu ya. Biar gak kena corona. Masuk sini nih.
sebelum masuk harus menunjukkan kartu vaksin. Oh iya. Cek suhu tubuh 36. Iya. Cindu gak mau jalan-jalan sayang. CFC. Tak boleh. Dah situ kau. Promo 18.000. Ya lihat itu, lihat dinosaurus dulu. Sana. Ya. Oh, itu. Ya lur ya, jadi wis tak minyai video ini ya, video ini saya ya kebiasaan ngomong bahasa Jawa ya. Video saya tak ajak-ajak ke suasana Kota Batu menikmati malam Natal, malam Natal Natalan lah itu ya. Wis, terima kasih sudah menyaksikan video ini ya. Tuh, ini suasananya kayak gini. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa kalau liburan ke Malang Batu mampir ke rumah ya. Terus bawa oleh-oleh ya. Terima kasih. Wabil taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.